baik uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum ya Alamin wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sahabat anbiya wal-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Uh, yang pertama saya sampaikan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha esa di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali berjumpa kembali dalam keadaan ya semangat nampaknya ya walaupun istilahnya agak-agak mendung sedikit Tentunya, uh, saya mengingatkan kembali, ya. Terus, kita semangat, ya. Optimis, yakin. Kalau seandainya kita benar-benar dalam jalan kebenaran, tentunya nanti itu menghantarkan kita menjadi orang yang sukses plus berhasil, gitu ya. Uh, baiklah. Jadi kemarin kita tidak masuk karena digeser pemerintah tanggalnya. Seharusnya kita Selasa yang merah ya, tetapi kita di hari Rabu. Baik ya. E, harusnya pekan yang lalu itu kita sudah luring, tetapi bertepatan kita masuk seperti ini maka daringlah jadinya. Ya bisa saja nanti kita buat pengganti. Kapan kalian bisa datang ke sini? Kalau posisi kalian misalnya di Medan, ya mungkin kita buat Hari apa lah ya hari-hari penggantinya ya. Eh uh, kalau Sabtu nggak mungkin Sabtu, bisa kalian Sabtu. Hari Sabtu bisa nggak? Nggak bisa. Oke, okay. nggak bisa kayaknya ya, nggak ada yang jawab. Oke, okay. jadi terkait uh, yang saya sampaikan pekan yang lalu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tak ada yang mau ditanyakan ya, karena mungkin kalian sudah paham semuanya dua gendangnya, gendangnya paham atau tidak paham gitu ya, ukuran paham. Ya nggak tahu, aku ukuran tidak paham juga nggak tahu makanya kalian diam. Oke okay, baik uh, kali ini saya akan apa namanya mempresentasikan masih terkait dengan laboratorium IT ya. Jadi uh, mungkin bisa anda lihat di sini di papan tulis saya ya. Ini saya bisa dilihat papan tulisnya. Bisa, bisa ya. Oke. Okay. Nah, jadi eh apa namanya? Jadi kalau di lab itu ya, kalau di lab itu itu sebenarnya lengkap semua sih, ya. Katakanlah ini sebuah lab IT. Lab IT kita targetkanlah misalnya di dalam lab itu ada apa namanya? Ada banyak komputer gitu ya atau katakanlah kita coba buat di sini misalnya ini adalah lab ya. oke okay. modelnya boleh seperti ini dua kali nah, lebih besar lagi labnya <tuh> oke okay. mungkin kalau ukuran ukuran labnya memang ya tergantung daripada budget lah tapi kalau misalnya standar kalau kita lihat di kampus-kampus itu adalah eh uh, 4 dikali 7, 8 dikali 8 em 8 meter 8 meter dikali, nih ya kalau di kampus ini mungkin seperti ini ukurannya 8 dikali em 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 4 em nah, ukuran di kampus ini. Jadi kalau kita buat di sini misalnya di sini adalah ukurannya eh, katakanlah di sini apa eh, ini 8 meter ya 8 mili kita buat misalnya kemudian ini adalah 4 e eh, bukan ya ini adalah 8 kemudian ini adalah 4 Oke, okay, kira-kira seperti ini wadah di lab di kampus ini. 8 dikali 4. Hmm. Jadi dia manjang. Ya, manjang. Ukurannya seperti itu. Jadi, eh, <tuh> manjang sebenarnya. Jadi, kalau dilihat di lab kampus ini, ya, dia itu pintunya di depan. Nih, pintunya di depan. Oke, okay, ini adalah pintunya ya. Lalu uh, bagian apanya? Katakanlah di sini bagian TV ataupun papan tulisnya itu di sini di depan ini. Katakanlah ini kita buat di tampilan depan. Jadi di sini sebelah sini ada TV. Kemudian ya, di sini adalah AC ini ada AC kemudian di sini ada uh, papan tulis jadi papan tulis seperti ini sih papan tulisnya kita letakkan di sini oke okay. nah ini dia nah jadi ini adalah uh, apa namanya TV TV ataupun di sini digunakan untuk uh, proyektor lah ya penggantian proyektor sebenarnya kenapa pakai TV lebih lebih tahan ya itu aja lebih lebih bagus lah kemudian ini adalah oh, ini whiteboard ya ini papan tulis ya ini tadi TV kemudian ini adalah AC ya ini ada AC kita buat warnanya ini seperti ini oke okay. eh warna inilah jadi uh, <coughs> ini adalah uh, gini papan tulis whiteboard ya ini adalah papan tulis tulis oke okay. whiteboard kemudian Oke, okay, ini ya, papan tulis. Lalu ini adalah AC. ini AC-nya. AC. Kemudian, di plafonnya itu, di sini ada CCTV. Di bagian sini. Oke. Okay. Di sini ada kamera CCTV. Nah, ini ada kamera CCTV kurang lebih seperti inilah dia lensa ya lensa oke okay. ini adalah CCTV jadi di atas plafon dia CCTV oke okay. baik ya nah eh jadi di sini ukurannya di sini kalau misalnya kita lihat di sini kan di sini ada meja nih meja ya kan satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh nanti jadi di sini sampai ke belakang tujuh satu tujuh meja lah dua tiga <coughs> empat lima enam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada nah, pas ini. Nah, coba kita perkecil aja dulu lah. Ini kebesaran nampaknya. Ini kita perkecil dulu biar nampak nanti ya. Pokoknya ukurannya kurang lebih seperti itulah dia. Ya. Memang kalau lihat fisiknya sangat panjang sih. Oke. Okay. <tuh> Oke. Okay. Ini ya mungkin jarang-jarang lah yang ini agak ke belakang sedikit ya ini dia karena di sini ada lagi nanti kursi nah, ini kita buat di sini nah, ini standar di sini sih Budi Dharma jadi kalau dilihat dari di lab Budi Dharma ini sangat banyak labnya ya tapi ukurannya memang karena dari faktor ukuran itu. Jadi kalau apa namanya? Kalau ukurannya sikit itu bisa dibuat volumenya banyak, banyak labnya. Sehingga ya kalau kita lihat secara ekonomis memang uh, menguntungkan ya kalau misalnya banyak mahasiswanya eh uh, diberbanyaklah ruangan fasilitasnya gitu. Daripada Uh, banyak mahasiswa tetapi labnya nggak ada ini nah, ya. sebenarnya uh, mengikuti kebutuhan lah gitu ya uh, tapi kalau misalnya diukur dari kualitas uh, ruangan tersebut ya sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu tak sema gitu tak, tak, standar gitulah ini saya kopikan lagi di sini uh, jadi inilah lab di kita <tuh> Ini saya buat, ini warnanya apa ya? Lebih cocok nih. Saya buat ini, warna ini aja. Oke, berterang sedikit ya. Nah, ini adalah mejanya. Jadi, meja ini kurang lebih ada sekitar mejanya itu adalah uh, mejanya ada 14 ya. Oke, ini saya agak gelapkan sedikit dulu. Ini dia. Jadi, mejanya ini ada sekitar Oke, okay. ada sekitar berapa? Ini tadi cctv nya ya. Baik ya. Ini TV-nya. Jadi semua melekat di dinding semua ini. TV, ini AC-nya. Ya, AC. Warna gini biasanya. Oke. Okay. Nah, ini dia. Meja, kemudian AC. Oke, okay. oke. Okay. Nah, saya pilih saya Oke. Kemudian meja dosennya itu jadi ini di atas nih. Hmm. Papan tulis. Jadi uh, meja dosennya bisa kempet di sini. Hmm. Sini meja dosennya. <tuh> Oke, okay, baik ya. Nah, eh uh, ini tadi pintu ini kita taruh takkan pintunya di sini jadi pintunya ini pakai pintu kaca ya kemudian eh dilihat dari ukurannya lagi kan ini meja nih meja mahasiswa ini nah. ini satu ini adalah 10 orang jadi ukurannya ini adalah 8 dikali 4 yang 8 meter ini adalah yang ininya, ya. Ini 8 meter, jadi dari sini sampai sini, ya kan? Kemudian ini adalah, oke. Okay. Ya, ini adalah, ah, ya, saya besarkan dulu. Oke, okay. 0,5 mungkin. Iya, jadi ini ukurannya itu adalah 8 meter. Kurang lebih seperti itulah, ya. 8 meter. Dan, ya, uh, dan apanya? lebarnya yang di belakang itu ya kurang lebih ya dari pintu ini ini kurang lebih ya yang ini lebar yang ini sampai ke sini nah, ini kira-kira dia 4 meter lah jadi ini 4 meter Oke ini saya hapus dulu ya ini 4 meter, 4 meter, oke okay. Nah, ini dia hmm. Oke okay. Nah, e kalau misalnya dilihat dari standar ya e Ini nggak bisa ukuran standar ya, tidak bisa dikatakan ini standar tetapi inilah faktor kebutuhan karena desain daripada kampus ini juga eh, desainnya adalah ataupun dilihat dari ukuran tanahnya gitu ya karena dia manjang. Nah, tetapi bisa saja misalnya eh, kebutuhannya seperti demikian. Di ujung itu ada lab budidharma di ujung sana dia dalam dua ruangan itu eh, dijadikan satu. Jadi memang sewajarnya ini dua ruangan ini dibagi, ya kan? E, ini jadi dua dia. Jadi ada lab juga di ujung seperti ini. Jadi di, di sini dibagi dua. Apa? Di, di, ruangan dua, dua ruangan dijadikan satu. Dan lebih kalau itu biasanya ukuran PC gitu ya. Jadi e, ini mungkin karena dilihat dari ukurannya juga kecil, maka ya. Media yang digunakan itu adalah menggunakan laptop, nah, kan gitu. Jadi memang tujuannya supaya uh, pertama memang ekonomisnya gitu ya, berlebih apa namanya, berlebih praktis gitu. Nah, oke. Okay, jadi terkait uh, apa namanya fisik-fisik yang anda lihat di sini kemarin sudah langsung anda perhatikan ada di sini listrik ya, ada juga jaringannya sudah dilengkapi semua, ya. Makanya sebenarnya untuk menjaring ini juga, uh, katakanlah misalnya kan, ini, Oh uh, jaringannya itu sudah dipasang nih. Jadi jarang, jaringannya itu kemarin ini, ini ditanam, ya, ditanam ini dari, ini ada panel nanti, panel, eh, uh, di sini berhenti, itu kan, uh, di sini nanti ada panel ataupun, katakanlah, MCB kemarin ya. Di sini ada MCB. Kemudian itu sebenarnya masuk ke bawah itu di situ ada jalur listrik nih. Ini ada jalur listrik seperti ini dia. Nah, di sini ada dibuat terminal sudah tertanam di lantai. Hmm. Ini sudah ditanam di lantai. Sehingga eh uh, kalau dilihat misalnya seperti demikianlah ya. Nah, seperti ini, iya, ada di sini celokan listriknya. Hmm. Jadi, palingan-palingan eh, ngambil mejanya aja, gitu kan? Nah, ini sudah ada cok listrik yang sudah tertanam di lantai. Iya, ini saya, Ace. Oke, ini dia ya. Jadi, uh, nah, okay, nah ini dia, kurang lebih seperti inilah ya, coklat listriknya. Jadi coklat listrik itu di setiap meja ini sudah ada ya, ini saya hapus dulu, hapus, hapus, kemudian ini saya panjangkan ke depan. Nah, panjang ke depan ini nah, dan jaringannya seperti ini melintasi di bawah lantai juga. Seingat saya, saya itu nah, kayak gini dia masuk dari sini, nah kan? Ini nanti katakan nah, ini belok dia. Jadi dari sini belok ke sini. Wes. Kemudian sini. Ah. Saya apa sini? Jadi begini dia. Ini jalur listriknya. Ya kan? Ini jalur listriknya, sampai sini berhenti jadi tinggal masang aja yang ini pasang sini ini ini maksudnya ini tertanam ini ya ini tertanam kabelnya maksudnya sudah ditanam semua ya jadi ini adalah terminalnya yang sudah dipasangi di bawah tetapi nanti di laptopnya di mejanya ini lagi itu nanti ada ada lagi disambung lagi menggunakan terminal cok Hmm. Ini untuk uh, power ataupun sumber daya listrik ya, yang dipasang di setiap me apa namanya di setiap lantai ya. Uh, jadi ini ngalir. Jadi ingat kemarin ini dua kabel ya. Ini dua lubang ini kita anggap ini dua ini dua listrik ya dua jalur. Ini saya coba saya kecilin lah misalnya. Saya kecilin 0,1. 0,1 ini saya buat dua kabel jadi Anda supaya juga lebih paham. Nah, Oke. Okay. Jadi kabelnya ini adalah dua ya. Oke. Okay. nah seperti demikian ya. Saya kecilin ke sini. Oke, okay. saya masukkan dari sini. nah ini dia. Jadi kemarin kan sudah kita bahas juga kabelnya itu ada dua selalu dua ada positif ada negatif. Kemudian nanti masuklah nanti ke bagian ini ke bagian MCB. MCB. Nah ini dia MCB. Nah, MCB kemarin itu miniatur circuit breaker ini adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, atau misalnya nanti, nanti terjadi Uh, Shot di sini maka nanti dia akan putus ataupun balik. Nah ini juga dikopikan. Nah kita letakkan di bagian, eh sorry, letakkan di bagian. Oke, okay. baik ya. Oke, okay. ini dia. Nah, ini juga sama. Semua diletakkan di sini. Oke, okay. di sini masuk. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini, ini juga ada. Ini. Ini juga ada. Selanjutnya ini juga ada. Oke, ini kita coba di sini. Nah, ini dia ya. Oh, satu lagi. Kemudian ini juga ada terakhir. Jadi kalau Anda perhatikan di lantai semua. Nah, nah di sini ini kalau dilihat meja ini ada lagi ya. Nah, meja ini ada lagi nanti terminalnya, nah, gini. Kemudian nanti anda bilang kok banyak kali pak terminalnya untuk apa banyak banyak? Karena yang di lantai itu, yang di lantai itu adalah cuma cuma satu stiker, cuma cuma satu lobang gitu. Hmm. Jadi nanti di sini ah, ini Martin T 3 lubang. 3 lubang juga ada yang 4 lubang gitu kan. Ini. Ini saya hilangin dulu. Nah, ini misalnya atau gini aja lah buat nih. hilangin ini. Oke. Okay. Oke, okay. ya, ini juga ada. Saya coba ganti pakai okay, menggunakan nih. Oke, ini dia kira-kira seperti ini lubangnya ya. Nah, inilah inilah misalnya. Jadi di sini ada ah uh, kita buat di sini adalah sorry saya desain dulu ya. ah uh, satu ya. dua dua tiga boleh ada juga yang tiga ada juga yang empat tetapi sepertinya tergantung kebutuhan kalau di sini kebanyakan empat kenapa mana tahu mahasiswanya bawa laptop jadi dia itu nggak perlu lagi uh, melepaskan melepaskan coknya gitu kan hmm. kira-kira demikianlah dia Oke, okay, uh, misalnya saya buat di sini. Nah, ini dah coknya itu misalnya. Coknya. Oke, okay, ini dia ya. Baik. Satu. Ini lubang tiga. Nah, kira-kira seperti ini loh sambungnya itu. Oke, okay. ini saya tutup dulu, ini saya tutup dulu sini, nah gini dia, nah jadi ini, eh <coughs> ini letakkan di laptop, di meja laptop itu, jadi di bawahnya itu ada seperti demikian, nah ada atau kayak gini, kita buatlah ya ke posisinya memang gitu ya, posisinya memang vertikal, tapi saya balik aja di sini seperti ini saya buat Oke, okay. eh bukan saya buat kayak gini aja is object transform rotate 90 oh bukan oke okay, rotate nah, ini dia sudah rotate ya kira-kira seperti inilah saya buat dulu hmm. Tapi nanti modelnya uh, uh, vertikal nanti ya. Modelnya itu adalah vertikal. Oke, okay, ini tadi coknya. Oke, okay, sini ya. Apa ini coknya ini Oh. Lepas ini ini. ini. Oke. Okay. Hah? Hmm? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi eh di sini ya ini adalah meja, katakanlah ini adalah tadi meja. Kemudian di setiap meja itu terdapat steker ataupun terminal cok. Hmm. Ini juga terminal cok. Ini juga terminal cok. Ini juga terminal cok. Hmm. Sama juga kayak ini. Ini juga sama. Oke, habis. Ya, nah jadi uh, di sini ya di bagian inilah dihubungkan. Di bagian ini kalau dilihat kan di sini ada dua kabel. Uh, jadi di sini dialirkan listriknya, kan gini. Uh, masuklah dia ke sini, uh, masuk ke sini. Nah, gini. Udah. Ini saya apa ini saya ya. ini. Oke, okay. jadi gini dia. Kemudian Oke. Okay. Nah, ini saya buat nih 0,1. Oke, okay. kira-kira seperti ini dia masuk kemari. Hmm. atau dari sinilah. Hmm. Tapi ini menggunakan perantaraan pakai pakai cok tetapi teorinya adalah jangan parna jangan jangan ini menyatu nanti ya jangan menyatu ah yang ini ini misalnya kita adalah kabel apa namanya is oke okay. ini dihubungkan ke sini dan seterusnya sebenarnya hmm. saya coba dulu rubah kabelnya ya Misalkan ini adalah yang merah. Yang merah ini adalah uh, positif. Coba saya edit dulu. Ini ke atas. Ini ke atas. Nah, dia terhubung ke sini. Jadi yang ini. Hmm. Hmm. Hapus dulu. Terus sambung lagi ke sini. Hmm. Ini dia. Masuk, kubungkan ke sini. Sampai sini. Nah, jadi ingat ini kalau dilihat ya, ini adalah positif. Jadi kalau dia merah itu adalah positif. Ya tapi sebenarnya kalau dia apa namanya ya saya buat ini positif merah ini adalah positif yang artinya uh, uh, biasanya inilah yang dipegang itu yang dipegang itu adalah oke okay. yang dipegang itu adalah inilah uh, apinya katanya gitu kan ketika dipegang dia kita ke strom gitu nah, ini Apa apanya ya gambarannya oke okay. nah ini dia nah di sini yang dia biasanya dia kabel hitam ini biasanya negatif ya ini negatif ya jadi ini adalah nega negatif untuk listriknya tadi ya sedangkan yang ini adalah sedangkan yang ini adalah positif yang ini nah itu dia <tuh> dan begitulah seterusnya cuman di sini dibuat cok nah, dibuat cok artinya di sini dihubungkan kabelnya nanti di ujungnya ini adalah berupa cok nah, dihubungkan ke sini dan begitulah seterusnya di lab itu nah, di lab mana saja pun misalnya di lab luar pun sama saja ya sama saja seperti itu instalasinya Nah itu dia kalau misalnya jaringan listrik, oke, okay. kemudian uh, ini nanti sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi, dan seterusnya, gitu ya, oke, okay. ini kalau misalnya kita lihat cara membangun lab, sebenarnya cocoknya memang ya, materi hari ini adalah membangun lab, gitu ya, apa yang kita bangun di sini, ya, kira-kira seperti itulah, ini saya kopikan ini konekkan sini nah, ini connect. jadi kalau dia yang merah ingat ya yang merah itu adalah selalu positif makanya kemarin itu juga gimana nestingnya pak nestingnya bisa menggunakan handphone apa namanya test pen jadi ini dihubungkan semuanya ah dulu ya oke ini hubungkan lagi iya hubungkan lagi, oke, hmm, oke, okay. okay, hubungkan lagi. Jadi e, membangun lab itu memang harus direncanakan ya. Perencanaannya ya sebenarnya yang kita buat ini adalah sudah salah satu bentuk rencana. Nah, kita bangun, kita desain-desain dulu, nanti baru kita terapkan. Dan ya nampak kita berapa budget, berapa biaya yang harus kita anggarkan di sini. Ketika kita membuat lab, misalnya labnya yang berhubungan dengan uh, IT, ya, komputer, misalnya. Oke, okay. baik ya. Sekarang ini sudah kita instalasi, ya. Ini sudah kita pasang semua listriknya. Ini bayangkan sudah selesai, yang ini selanjutnya uh, untuk jaringan, gitu ya. Untuk jaringan itu, uh, ini juga harus kita prediksikan. Sekarang berapa ya Pak ya? Berapa ya jumlah laptopnya kan gitu. Nah, kalau dilihat dari sini eh biasanya di standar Budidarma itu laptopnya itu disidain sebanyak 40 ya, walaupun istilahnya nanti yang masuk itu 20 orang, 35 orang gitu ya. Eh kalau misalnya nanti ada yang rusak dia bisa berpindah ke tempat yang lain gitu. Jadi semuanya semuanya juga harus di siapkan khususnya adalah laptopnya gitu ya jadi laptopnya itu juga harus ready layar harus ready saya coba buat dulu laptop sini desain laptop ya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah ini misalnya adalah laptop laptopnya nih laptopnya oke okay. Ini saya putar dulu sini. Oke, okay, S. Oke, okay, geser sini, klik. Nah, ini dia ya. Oke, okay, walaupun gak pas sekali. Nah, ini dia. Nah nih, lengannya oke, okay. jadi laptop cecek. Ice oke, okay. selanjutnya seperti ini, oke, okay. kira-kira seperti demikianlah, nah ya, jadi eh, uh, ini laptop ini di sini semua, ya. Kalau dilihat dari apa namanya, dari jumlahnya itu, di depan itu ada tiga, ada tiga seperti ini, oke, okay. ada tiga laptop sini, kita kecilin dulu, satu, dua, tiga, nah, jadi, eh, uh, apa namanya? Oke. Okay. Jadi kalau misalnya labnya itu adalah ukuran 4 8, kemudian laptopnya sebanyak 40 mungkin. Nah, kalau laptop bisa-bisa aja, oke-oke okay -okay aja kalau laptop ya. Tapi kalau misalnya desain laptopnya, desain uh, kebutuhan daripada lab itu adalah menggunakan PC gitu ya. PC tahu kan, CPU-nya bisa, monitornya bisa. Iko itu akan membutuhkan uh, kayaknya space-nya kurang lah gitu ya artinya tempat PC-nya lemari PC-nya di mana gitu kan jadi ada khusus monitornya oke lah di atas meja keyboardnya lagi gitu kan nah, jadi sangat tidak sangat apa namanya uh, harus membutuhkan membutuhkan apa membutuhkan space ataupun uh, tempat yang lebih memadai gitu. Nah jadi kalau sudah demikian ya kalau sudah demikian eh uh, Ini berarti kan bisa kita anggarkan ini Di sini kalau tidak salah ini dua uh, di belakang ini ada dua laptop Jadi uh, semua ini jumlah laptopnya itu adalah 40 uh, gitu ya Nah kemudian kalau sudah demikian gitu ya kalau sudah demikian, berarti kita itu membangun jaringannya juga. Uh, jaringannya itu sama tadi kayak di sini. Tetapi kalau di jaringan itu, uh, coba saya berbesar dulu ini ya. Oke, okay. ini saya geser dulu ke sini. Pokoknya ini saya besarin dulu. Uh, ini workspace-nya. <tuh> Jadi jaringannya itu sama juga di sini. Cuman dari posisinya ini kita letaklah di sini. eh Apa namanya? Untuk networknya itu kita letakkan sini hubnya gitu ya. Jadi hub ini adalah seperti demikian. Di sinilah pusatnya ya. Jadi ini adalah pusatnya kita letakkan di tengah-tengah. Supaya nanti terbagi semua. Oke, okay. nah di sini akan dibuat sini adalah uh, hub ataupun media jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan semuanya. Ini namanya hub, hmm, ya, ataupun katakanlah namanya ini adalah switch, ya. Jadi di sini kita buat namanya uh, switch ataupun Hub hmm. Ya, itu dia, ini dia, okay. Hai. Okay. ini dia, Oke ini, ini ini, ini ini, ini ini, ini ini, Nah, jadi eh, switch si itu apa gunanya, Pak? Gitu ya. Jadi, kalau misalnya di jaringan komputer, dia itulah yang menghubungkan ee, beberapa komputer. Nah, dia lah pusatnya, ya, sama kayak listrik juga. Nah, tapi ini menggunakan kabel data. Hmm. Nah, jadi, di sini setiap laptop nih terhubung nih. Jadi, misalnya portnya ini adalah berarti port yang digunakan sini ya sebanyak Uh, yang bisa terhubung nanti sini harus lebih dari pada 20 20 20 waktu 20 laptop gitu nanti ini kan kita masukkan lagi ke sini nah, jadi di sini harus ada 20 20 apa 20 titik gitulah ya kalau misalnya saya buat sini titiknya kira-kira demikian lah ini ada berada titik ini saya kopikan aja ini misalnya titiknya saya kopikan ke sini nah, kira-kira seperti ini nantinya. Oke. Okay. Nah, ini dia. Jadi di sini ada titiknya. Hmm. Apa titiknya Pak? Ini dia. Oke. Okay. Ini hapus dong. Jadi titik ini ataupun biasanya di sini lampu ya. Ini ada lampu. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. 2 3 eh Ini 3 Hei 1 2 Tiga, tiga, ini saya kopikan. di sini, oke. Okay. Kemudian, ini juga saya kopikan. Nih, ini dia lampunya. Jadi, biasanya uh, lampu apa namanya? Lampu kabel ini menunjukkan menunjukkan nanti bahwasanya kabel yang dihubungkan kemari kalau dia menyala kuning dia misalnya hijau berarti dia terhubung gitu uh, bagaimana cara mengetahuinya uh, nanti kita cari kasih tahu ya ini misalnya lampu satu lampu dua lampu tiga lampu empat uh, baru nanti di sini ada yang namanya yang dihubungkan kabel-kabelnya yang dihubungkan itu, oke okay. saya buat kira-kira seperti inilah ya, hmm. saya buat ini lubang nih, lubang pi, lubang ini jalurnya gitu ya, oke, okay. dan hmm. satu dan dua ini ya, ini misalnya dan satu saya letakkan sini, dan dua nih Oke okay. Oke okay, ya Ini saya letakkan sini dulu. Saya copy Hmm Oke, okay, dua, tiga, empat. Kopi lagi. Yes. Kopi lagi. Iya, apa ini? Nah, ini dah. Yes.

Jadi sini ada nanti 12 jalur. Katakanlah switch ataupun hubnya itu menampung sebanyak 24. Kira-kira nah, seperti inilah. Jadi nanti lampu-lampu ini, ini biasanya di sini disimbolkan nih satu gitu kan dua tiga. Jadi sebenarnya nandanya enak Biar saya kasih tahu juga dulu, nih misalnya kan, nih saya akan ke sini. Oke, okay. kemudian di sini satu misalnya, oke, okay. ini adalah port satu, ini adalah port satunya, misalnya 0,5, 0,5. Oke, okay. baru nanti di sini, ini satu, ini dua, ini dua, selanjutnya ini tiga, nah, dan seterusnya gitulah ya. Jadi ini nanti nomornya tiga. Oke, okay. juga di sini nanti indikatornya ini apa menunjukkan seperti itu juga nih ini juga sama ini satu misalnya ini angka satu Wah. angka dua gitu kan oke jadi eh, misalnya nanti yang dihubungkan itu adalah eh, ke sini kemana yang dihubungkan hmm jadi yang pasti di sini dihubungkan dulu juga nanti ke switch gitu ya di sini ada powernya juga ada di sini tempat listriknya kemudian dihubungkanlah uh, listrik dari sini di sini hubungkan hubungkan oke okay. nah, masukkan ke sini kabelnya Nah ini dia jadi Oke. Okay. Nah. Ini 0,1. 0,1. Oke, okay, jadi di sini dihubungkan. Ini sama juga ya, sama juga di sini menggunakan menggunakan kabel positif dan negatif ataupun kabel powernya gitulah ya. Hmm. Ini dia. Oke, okay. sampai sini, nyambungkan ke sini. Baru. Nah, ini misalnya, nah, itulah dia, ya, misalnya ini warna merah, jadi sebenarnya netral sih, ya, jadi dikatakan netral itu dibalik pun nanti coknya, ini dibalik nggak ada masalah, ya, nah, netral ya. nah, eh, apa namanya, kemudian dari sini, kalau jaringannya nanti baru dihubungkan dia, nah, misalnya seperti ini. Ini saya hubungkan ini ke LAN 1 ini. Jadi yang dihubungkan itu nanti ke sini LAN 1 ini Ini saya contohin ya Dari belakang misalnya saya hubungin Ini kabelannya, Hubungin ke sini nah, Hubungin ke Sini Oke okay. Saya buat di luar aja dulu Biar enak Biar nampak nanti hasilnya Eh nggak lurus ini oke okay. kemudian sambung dulu kemudian oke okay. nah, baru di sini kita masih lagi nah, hmm. ini adalah kabel U UTP nya saya buat warna ini Warna biru saya buat, ya. Hmm. Jadi, uh, ketika dihubungkan dari sini, ketika dihubungkan dari sini, maka nanti uh, apa namanya, maka nanti uh, apa namanya, istilahnya di sini biasanya di laptopnya ini akan nyala-nyala lampunya dan... Kalau misalnya dia nyala, uh, ini di lampu nomor satu itu juga akan menandakan menyala kuning dia, hijau-hijau uh, dia. Jadi artinya apa? Hubungan kabel dengan ini dengan laptop berhasil terkoneksi. Begitulah selanjutnya. Ini menggunakan kabel UTP, ya. Jadi uh, itu dia. Nah, baik ya. Oke. Okay oke okay. selanjutnya begini ya uh, apa namanya <tuh> jadi nanti kabel-kabel ini akan terhubung semua uh, ini kabel ini misalnya masih yang sama kabelnya ini juga dihubungkan ke ke sini sama juga dihubungkan ke sini ya oke okay. saya coba naikkan kata sedikit uh, ini ke nomor 2 ini misalnya saya hubungkan ke kom 2. Nah, itu dia. Ah, dan seterusnya. Jadi nanti, eh, makanya kok banyak kali ya kabel, kabel jaringan. Ah, itu dia karena dia dibuat satu-satu. Bukan kayak listrik ya, kalau kayak listrik gini aja ah, mengalir dia. Tapi kalau yang ini satu-satu, satu-satu, satu, jadi sehingga banyak semua. Ah. Nah, eh inilah simpelnya ya cara membangun eh, laboratorium komputer ya. Tapi kita fokusnya itu ruangannya sudah ada gitu ya. Kemudian kita mejanya sudah ada. Kemudian salah satunya tadi adalah bagaimana cara kita memasangnya, menginstalasinya gitu. Ya, salah satunya adalah eh kita membuat eh apa namanya? simulasi ataupun perencanaan boleh kayak gini nah kalau sudah seperti inilah kita buat kalau kita lihat dari ukuran gedung ini gitu kan ukuran ruangannya misalnya 4 meter ya 8 meter sudah bisa kita rencanakan gitu ya berapa budget yang dianggarkan untuk membangun laboratorium seperti ini nah misalnya kita seorang konsultan uh, laboratorium uh, begitulah cara kita hmm, memperhitungkan anggaran biayanya gitu ya ada namanya rencana biayanya berapa jadi semua itu harus dipertungkan, jadi bukan hanya sebelah sini saja ya, jadi sebelah sini juga nanti di bagian ini ya, di bagian ini juga ada ya, di bagian mana tadi, di bagian, di bagian apa tadi ada, ada juga di bagian yang saya desain itu kan sebelah kiri ya, sebelah kirinya, oke, okay. oke okay, ya, nah, tadi. Nah, ya, baik, udah mulai macet, udah mulai macet ini, Nih. oke, nah, ini dia. Jadi nanti ini sebelah sini, juga sebelah sini, tetapi kalau listriknya yang tadi ini tetap satu, MCB nya. Nah, jadi dia ya, jadi cara membangun laboratorium komputer, ber, apa lab, laboratorium komputer yang e, di dalamnya itu adalah melakukan penelitian, membuat program, labnya kurang lebih seperti demikian ya, yang penting jaringan listrik, kemudian jaringan, e, apa namanya jaringan internet ataupun jaringan data gitu ya itu dia. Nah, semua ini nanti harus tersentral di sini. Jadi sebelah sini ada sebelah. Ini saya copy ya. Ini misalnya udah plus satu ya. Ini saya coba pindahin dulu. Kemudian oke. Okay. Ini dia. Ini saya kopikan ya. Ini saya kopikan yang ini ke sini ya, saya kopikan ke sini ya. Ini oke, okay. ini saya hapus. Ini saya hapus, oke. Okay. Ini juga saya hapus. Ini saya hapus, oke. Okay. Baru ini saya balik, saya balik. Arrange Gblatch. Oke. Ah, ini dia ya. Jadi sinilah tadi. Hmm. Oke, okay, kurang lebih seperti demikian Hmm. Eh, coknya masih ada Sorry. Oke, okay. oke, okay, berarti kabelnya jangan dibuang. Kabelnya jangan dibuang. Oke, okay, ini kita buang. Hapus, 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 hapus lagi. Hapus, hapus, hapus. Ini kita hapus. Hmm. Ini kita hapus. Oke. Okay. Baru ini kita hapus, hapus. Kemudian ini kita balik. Objek kemudian transport reples. Oke. Okay. Hmm. Baru kita pasangkan ke sini pasangkan ke sini ya Oke kita coba pasangkan ke sini masuk di sini Iya kurang lebih seperti demikian layar labnya kita coba geser sini lagi biar lempang kemarin Oke paskan sini Oke cakep hmm, Oke seperti inilah udah mantap itu Oke Nah ini dia jadi eh uh, semua ya. Di sebelah sini juga ada. Oke, saya pasangkan dulu bingkainya. Hmm. hmm, ini juga, ya. Jadi uh, oke. Okay. Begitulah hubungannya, begitulah cara membuat ya laboratorium uh, IT ya. Ini masih masih apa namanya? Masih perangkat uh, apa namanya? hardware-nya lah ya. hardware semua. Pembangunan fisikalnya gitu. Jadi ini ini juga harus ya Anda ketahui ya. Nah, kalau misalnya Kok nggak bisa terhubung ya kabelnya gitu internetnya nggak bisa terhubung nah, cukup kamu cek aja di sini nah, di bagian apa tadi di bagian uh, nomor apa namanya uh, lampunya jadi lampunya itu bisa kita lihat apakah memang menyala atau tidak nah, kadang itu jadi permasalahan ya kan nggak hidup uh, kabel dari sini sampai ke kom ini gitu ya dia nggak di sini pun nggak nampak jadi hasilnya itu bisa dilihat di sini, dia, dia ada di sini di logo internet akses ini. Jadi begitu juga di HP ini juga akan kita ketek, hubungkan misalnya dari komputer kita menuju ini, menuju port 1 ya kan ke HP ini. Ini harusnya ada lampunya, uh, ukurannya seperti itu. Oke, okay, baik ya. Oke. Okay. Baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar membangun uh, laboratorium komputer IT. Ada yang dipertanyakan ini sebenarnya masih standar ya. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan dari apa yang saya presentasikan tadi? Oke, okay. baik. Nah, uh, terkait dengan ini, ya, terkait dengan lab ini, ya, boleh-boleh saja, ya, kalian, ya, buat lebih desainnya itu, ya, enggak seperti ini pun boleh, gitu ya, model ini. Kalau dilihat, ya, uh, labnya sangat, sangat apa namanya, sangat simpel sih, praktis gitu, artinya sangat kecil labnya tapi karena volumenya menggunakan laptop maka ya kita lihat memang lumayan juga bisa juga digunakan sebagai uh, laboratorium gitu ya untuk berpraktek di dalamnya tetapi memang kalau dibuat standar ini harus lebih lebar lagi lah memang kebanyakan lab itu banyak menggunakan PC hmm. Misalnya pertanyaannya gini, Pak, kenapa nggak pakai PC lagi di laptop di laboratorium IT itu ataupun di laboratorium komputer itu? Uh, jadi kalau dilihat secara fisik, ya lebih ekonomis ya menggunakan laptop. Kenapa lebih ekonomis? Ya karena kalau kita menggunakan laptop kan uh, praktis lah, dia sudah on apa namanya all in one lah gitulah ya chargernya sudah di situ oh, baterainya sudah di situ keyboardnya sudah di situ monitornya juga sudah di situ kemudian mouse-nya pun sudah di situ ya simpel sebenarnya kalau misalnya PC ya terpisah semua monitornya pisah CPU-nya pisah mouse-nya pisah keyboard pisah hmm. nah, Kemudian, kalau dilihat lagi dari daya listrik yang digunakan, maka yang paling besar itu adalah PC. Nah, kan, kalau misalnya dia laptop lebih kecil, tetapi kalau dibandingkan dengan tenaga, ya bisa-bisa aja ya, sama-sama aja, tetapi tetapi ya lebih kuatlah PC pula. Kalau misalnya dibandingkan misalnya Core i3 dengan Core i5, Core i3 nya di PC. Korea nya di laptop lebih kencang lagi yang di PC tadi karena powernya ya besar, gitu nah, ya. Sangat berbeda. Apalagi kalau misalnya kita lagi buat buat desain gitu ya, lebih ringan ya. Nah, baik ya. Jadi seputar ini ya materi kita hari ini adalah uh, membangun laboratorium. Uh, komputer, namanya laboratorium komputer. Nah, beginilah cara membangunnya. Kalau misalnya nanti anda ada job misalnya, ya seperti demikianlah cara membangunnya. Jadi uh, jelas ya ada jaringan listrik, kemudian ada jaringan internet ataupun data, uh, kemudian dan sebagainya. Kalau misalnya desain ini sebenarnya yang di sini tadi ya wajar. Ini kan di depan ini. Ini di depan TV boleh nanti juga, kalau misalnya pakai infocus boleh dibuat di tengah ini. Tapi kalau kita lihat kondisi labnya kan sangat kecil gitu kan, maka kitalah yang bisa melihat bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi, uh, kalian yang calon-calon guru ya, calon-calon uh, kerja di bagian laboratorium ya, pasti sudah bisa merekomendasikan bagaimana lab itu bisa beroperasi. Nah, oke okay, ya. Jadi selain daripada itu ini mungkin tuh hardware gitu ya. Cara kemarin sudah dikasih tahu juga bagaimana cara eh, penjelasannya dulu, penjelasan teoritisnya gimana gitu ya. Secara apa kemarin? Ya kalau bisa nanti gimana juga prakteknya. Tapi nggak nggak sampai praktek untuk membuat lab ya, karena mungkin simulasi. Karena sini labnya sudah selesai juga memang. Ya, kalau yang seperti kayak, kayak ginian kan udah pasti ya ada anggarannya gitu ya, ada anggaran, beli kabel, beli listrik, dan sebagainya. Ya, kalau kalian istilahnya mau, mau misalnya mau membangun lab, bagaimana pak, membangun jaringan listrik, gimana pak, membuat jaringan kabel internet, nah itu bisa saja nanti kita praktekkan, tergantung budget yang kalian miliki. Jadi, kalau misalnya dilihat dari praktek yang saya gambarkan ini beginilah kira-kira pendekatannya untuk membangun sebuah uh, laboratorium uh, komputer berbasis komputer gitu ya kompu apa laptop menggunakan laptop semuanya ya barangkali nggak ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini eh uh, saya cukupkan di sini saja ingat uh, materi kita hari ini adalah uh, judulnya adalah Uh, nanti biar bisa nanti diisi di absensi, uh, membangun ya laboratorium komputer, ya membangun laboratorium komputer, uh, apa namanya, membangun laboratorium komputer, membangun laboratorium komputer. IT lah ya, membangun laboratorium komputer IT. Ini ini masih standar. Jadi judulnya itu nanti bisa Anda buat membangun laboratorium komputer IT ya, Information Technology. Nah, itu sebenarnya. Oke, okay, untuk pertemuan hari ini nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti saya buat nah, entah kuis kita nanti secara online ataupun nanti luring ya. Jadi, bisa nanti Anda sesuaikan atau bisa nanti disampaikan kepada teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkulian kita hari ini. Baik ya, kemudian saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.